Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini, kita akan mengkaji tentang Imam Mahdi atau Ratu Adil Satrio Piningit dalam kepribadian manusia. Imam Mahdi atau Ratu Adil adalah sebuah konsep jati diri menuju insan kamil atau budi luhur kita, yaitu merah darahku, putih tulangku, atau persaudaraan dan pertemanan dunia, bukan konsep untuk membentuk tatanan negara atau pemerintahan. Ini karena dorongan nafsu atau ego dan kepentingan politik kekuasaan, yaitu nafsu dajjal. Imam artinya adalah khalifah atau pemimpin, dan Mahdi adalah mengikuti aturan agama. Jadi, Imam Mahdi adalah figur setiap kita yang mampu berhasil merevolusi mental untuk kembali ke fitrah jati dirinya yang sejati sebagai khalifah atau penuntun dan pemimpin yang mengikuti aturan standar etika dan akhlak agama dalam rangka mengaktualkan kembali ke agama Sang Rahmatan Lil Alamin. Di setiap zaman selalu hadir Sang Dajjal sebagai dialektika atau sunautulovlo, berprosesnya Sang Dajjal atau ego untuk berubah menjadi Sang Kamil atau Imam Mahdi, yaitu budi luhur kita. Ratu artinya pemimpin atau panutan yang welas asih keibuan, dan adil artinya seimbang atau selaras. Jadi, Ratu Adil adalah setiap kita yang telah berhasil dan berani menghakimi dirinya sendiri yang penuh dhaif, kekurangan, kebodohan, karena telah dijajah oleh sang ego, yaitu Dajjal atau Rahwana, untuk kembali ke fitrah jati dirinya yang sejati sebagai Sang Khalifah atau Satria atau Imam Mahdi, penuntun di muka bumi yang semata-mata mencari ridho Allah dan menebar kasih sayang, yang merupakan aktualisasi Bismillahirrahmanirrahim. Membentuk karakter itulah sejatinya Sang Utusan atau Sang Imam Mahdi atau Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit, si pemberi anugerah kegembiraan dan kebahagiaan di muka bumi ini, bukan membuat kekacauan serta kerusakan. Intinya adalah kita semua yang telah berhasil mematikan ego atau dajjal, itulah jati diri kita yang diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, yang sejatinya Sang Imam Mahdi, Sang Satrio Piningit, ya Sang Ratu Adil. Itulah kajian tentang Satrio Piningit. Semoga bermanfaat, dan ini tidak perlu kalian pedomani, tapi harus diamati. Terima kasih. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.